Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan eksplor salah satu wisata di Purbalingga, namanya adalah Curug Sumba bareng istriku. Ikuti vlog ini sampai selesai ya, karena bakalan seru-seruan. Yuk. Setelah prepare, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Curug Sumba. Kalau dari alun-alun kota Purbalingga sendiri, ya kurang lebih berkendara setengah jam ya untuk sampai ke Curug Sumba. Makin lama berkendara, kita makin berkendara ke daerah yang lebih tinggi lagi. Sampai pada akhirnya kita tiba di pertigaan menuju ke Curug Sumbanya. Dari jalan ini, jalan agak sedikit rusak ya, jalan berbatuan yang cukup besar yang sudah tertata sebenarnya, tapi memang jalannya tidak rata. Dari dulu sampai sekarang belum ada perubahan. Ya, semoga saja kedepannya pemerintah setempat atau desa setempat lebih mengutamakan relokasi untuk jalan menuju ke wisata Curug Sumba ini. Akhirnya kita berkendara dan terus berkendara sampai pada akhirnya kurang lebih 100-200 meter dari jalan raya kita tiba di parkiran wisata ini. Ya, parkirannya ya seperti bisa kalian lihat masih tanah berumput. Untunglah bukan musim hujan ya, kalau musim hujan lumayan becek. Di sudut sini juga ada toilet. Dan finally akhirnya kita coba masuk ke area wisatanya. Kita menuju ke loket. Oke, jadi kita udah sampai di area parkir curugnya. Sekarang kita akan menuju ke loket masuknya. Berapa? 15.000. Oh ya, untuk biaya masuk di sini yaitu 15.000 ya untuk 2 orang dan 1 kendaraan motor. Ya, hitung-hitungannya bisa dihitung sendirilah gimana. Dan pada akhirnya setelah kita membeli tiket, kita pun masuk. Kita masuk melewati gubukan ini. Di sisi yang pertama kita lihat ada sebuah musola di sini yang terbuat, yang bangunannya sudah cukup bagus dari cor beton. Di sisi sebelahnya juga, di sini juga terdapat sebuah aula seperti ini. Dan juga di sisi lainnya itu ada sebuah warung dan juga ada beberapa tempat duduk atau gazebo di sini. Oh iya, di sini juga kalian bisa mendirikan tenda loh di area campingnya. Oke, jadi kita udah masuk di area wisatanya. Tadi untuk tiket masuk itu 2 orang 15.000, itu udah termasuk parkir motor. Cukup terjangkau di sini. Mari kita lihat kondisi Curug Sumba saat ini kayak apa. Jalannya udah enak banget sih ini. Ada jalan paving kayak gini. Sudah tertata lah cara itu masih tanah. Kita udah agak di area bawahnya, kondisinya cukup sepi di sini, udah nggak ada warung lagi di daerah sini. Itu kolamnya terisi air bisa buat mandi anak-anak, tapi dulu di sana ada bakul tapi sekarang nggak ada. Di situ ada toilet. Oke, kita coba turun lagi.
ke area curugnya. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Lewat atas nggak apa-apa, coba bisa nggak? Oke, kita mau cek bagian atasnya atau curug yang ada di bawah curug utamanya. Kondisinya seperti apa? Ya, kondisinya kayak gini ya. Agak sedikit kotor tapi cukup jernih. Biasanya kalau lagi musim hujan itu airnya ngalir dari sini ke bawah, tapi karena sedang musim kemarau jadinya airnya lagi turun. Di situ pun kecil banget tuh di sungai utamanya. Oke. Karena udah kita mau lanjut explore daerah curug yang utamanya, curug Sumbang. Do it 'cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. It's gonna be a good day. Oke, sobat traveler, jadi kali ini kita udah ada di curug intinya, curug Sumbanya. Bisa kalian lihat ya, untuk curugnya itu lagi aliran airnya lagi kecil banget atau hampir enggak aja. Tapi bagusnya itu di area ininya itu lagi bagus banget genangannya, hijau toska. Recommended buat kalian lah yang suka traveler untuk hunting foto di sini atau bikin video di sini, bagus banget. Asli ini curug bagus banget. Coba aja pas kita datang lagi ada aliran airnya yang agak gede dikit, pasti perfect banget sih. Sungai yang lebar dengan bawahan bebatuan yang bikin sungainya itu jernih, dan area kolam curugnya juga bagus banget, hijau toska. Pokoknya the best banget lah, recommended banget buat kalian berkunjung di sini. Dan ini adalah keindahan curug Sumba itu.